close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Jumpa lagi bareng saya, Bunda Ecin Channel. Nah, udah lama ya Bunda nggak bikin konten. Hari ini Bunda mau review dan jalan-jalan ke Masjid Agung Karangmulia yang ada di Desa Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Nah, teman-teman, ini adalah Masjid Agung Karangmulia. Namanya adalah Masjid Agung Al-Muhajirin, ya, Al-Mujahirin. Suka kebalik-balik Bunda nih kalau nyebut nama Al-Mujahirin. Oke, fine. Nah, teman-teman, jadi Bunda akan ajak teman-teman jalan-jalan. Nah, ini adalah tempat wudu untuk laki-laki. Tempat parkirnya luas banget ya, teman-teman. Kalau teman-teman perjalanan dari Kota Sampit ke Pangkalan Bun, nah teman-teman mampir ya di Masjid Agung Al-Mujahirin ini ya. Cantik banget, besar banget Masjid Agungnya, keren banget, warnanya hijau. Yuk jalan-jalan bareng Bunda ya. Bunda mau tunjukin seperti apa Masjid Agung ini ya. Nah, teman-teman, jelasnya ini adalah di Karangmulia ya. Nah, ini adalah jalan raya dari arah Pangkalan Bun ke Sampit. Nah, jadi lewat sini. Kalau mau ke Sampit, mampir dulu ya. Nah, yuk, seperti apa masjidnya? Cantik banget ya, mewah banget, luar biasa, amazing. Nah, buat teman-teman, pokoknya jangan lupa kalau perjalanan sholat dulu mampir di sini ya. Yuk jalan-jalan cus. Nah, ini bagian depannya teman-teman ya. Nah, kalau tadi tempat wudu laki-laki, sekarang Bunda mau tunjukin ke teman-teman di mana letak tempat wudu untuk perempuan, karena terpisah ya. Yuk Bunda mau ngajak teman-teman jalan ke tempat wudunya, tempat wudu perempuan ya, atau wanita seperti Bunda ya. Oke, fine. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, ini keren banget masjidnya, luas banget. Nah, ini adalah tempat wudhu dari perempuan. Kalau tadi itu tempat wudhu untuk laki-laki ya, sebelah kiri ya, kalau dari ini ya. Nah, ini tempat wudhu untuk laki-laki, perempuan. Salah lagi. Ini tempat wudhu untuk perempuan ya, ini kondisinya. Wih, keren banget. Bisa banget nih untuk mampir-mampir kalau dalam perjalanan mau ke Sampit atau mau ke Pangkalan Bun. Yuk kita ke arah depan aja, nanti kita masuknya lewat pintu depan ya teman-teman. Cantik, luas banget ya tempat parkirnya, nyaman banget pokoknya teman-teman, jangan khawatir, nyaman banget tempatnya. Nah, ini dia, cantik banget. Nah, ini bagian depannya ya. Nah, ini kita mau jalan-jalan dan review ya, seperti apa masjidnya, nyaman banget pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda izin berkunjung untuk review Masjid Agung Karangmulia ya, yang ada di Karangmulia ini ya, cantik banget ini untuk ke lantai atas ya, tangganya ya. Nah, ini pintu depan untuk masuk ke depan ya, ini terasnya. Dan yuk kita masuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini ya, ini besar banget, luas banget, cantik banget, bersih banget ya teman-teman. Nah, ini untuk sholat perempuan. Nah, untuk perempuan sholatnya di sini. Nah, ini udah tersedia untuk mukenanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, cantik banget ya teman-teman, keren banget. Nah, pokoknya teman-teman rugi banget kalau teman-teman nggak jalan-jalan ke sini ya. Kok jalan-jalan sholat. Nah, buat yang apa namanya, kalau nggak ada uzur di rumah tuh sholatnya di masjid ya, apalagi yang deket-deket sini. Tapi biasanya rame loh kalau menjelang sholat ini karena sepi. Ini apa ya,
namanya tuh kalau sepi ini biasanya ini jam-jam, enggak jam sholat sih, tapi karena corona juga, karena ya sedang corona ya, jadi agak memang agak-agak sepi juga. Nah teman-teman, mudah-mudahan corona cepat berlalu ya. Nah untuk sholat id kemarin itu dibatasi juga sih, jadi sholat id kemarin juga agak-agak sepi. Nah itu dia teman-teman, Bunda udah ajak jalan-jalan, udah dulu ya teman-teman, makasih udah ikutin Bunda. Nah guys, itu tadi Bunda udah jalan-jalan, ngajak teman-teman jalan-jalan ngeliling-keliling di Masjid Agung Karangmulia. Terima kasih yang udah mau menonton sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye-bye.